Okay, untuk model Yasis N 2012 ataupun Yasis F 2013. Okay, so kebanyakan top rack adalah jenis J lah. Okay, macam saya punya ni saya custom buat direct macam ni. Belah atas kalau J, belah bawah tak berapa menarik lah bagi saya. Okay, okay, kita tengok belah bawah dia punya tapak dia. Okay, tapak dia direct dekat sini, skru asal. Okay, cuma kena tebuk plastik lah bawah ni. Okay, cover set bawah tu kena tebuk, kan tak nampak sangat lah. Okay, okay, selalu bawah ni, so kena tebuk sikit kat situ. Okay, so just tambah skru kat situ. Kemudian lagi satu tapak dekat sini. Ini saya dah modified sikit ni, pakai skru yang lagi besar. Okay, sebab nak letak load berat. Okay, kalau yang standard punya tak berapa kuat sangat lah. So saya dah upgrade dia punya skru ni, dia punya bolt ni. Dia punya kaki ni dua batang lah. Okay, dia tak bercantum dua ni. Okay, sebatang kat sini, sebatang kat sana. So dia tak ada sambung kat tengah, supaya senang naik adjust lah. Okay, okay. Sebabnya bila custom ni, kita tak tahu dia punya lubang dia akan pergi ke mana. Okay, so kat sini biar dia, bila dah pasang kaki siap semua, baru kita tebuk dekat tapak ni untuk lubang skru.